Baru menghirup udara bebas 4 bulan lalu, artis FTV Agung Saga kembali diamankan polisi terkait kasus sabu. Sebelumnya AS sempat ditahan karena kasus yang sama dan dikenakan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. AS diamankan berdasarkan laporan masyarakat akan adanya penyalahgunaan narkotika. Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengamankan AS di apartemen Kalibata City. Dari tangan AS, petugas berhasil mengamankan 0,28 gram sabu berikut alat hisapnya. Dari pengembangan yang dilakukan terhadap AS, petugas berhasil mengamankan dua tersangka lain dengan inisial RS dan RR. Para tersangka diancam dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun kurungan penjara. Kasus yang sama. AS ini adalah salah satu artis. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan juga residivis. Kenapa saya katakan residivis, teman-teman masih mengingat bulan April tahun 2019 yang lalu, yang bersangkutan ditangkap dengan kasus yang sama, penggunaan narkoba, narkotika, jenis sabu-sabu ini. Kemudian kita kembangkan, ya, berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata baru lagi diketahui bahwa ada dua lagi tersangka dari AS berkembang ke saudari RR dan saudara RS. Ini yang kita lakukan penangkapan dan berhasil mengamankan ada beberapa barang bukti termasuk klip, ya, dua klip sabu-sabu awalnya. Kemudian hasil sisanya itu masih ada sekitar 0,28 gram. Saya ingin berbicara, saya menyesal dan saya ingin sembuh. Dari Jakarta, Aulia melaporkan.